Serangan udara Rusia hancurkan 20 rumah warga sipil di kota Bila, Serva, Ukraina. Rusia dituding media barat meningkatkan serangan udara kepada warga sipil Ukraina. Media Eropa juga menyebut militer Rusia mengabaikan koridor evakuasi untuk warga yang ingin mengungsi dari wilayah perang. Serangan udara di Bila Serva di wilayah Ukraina menghantam 20 rumah warga sipil menjadi bukti atas tudingan tersebut. Terlepas dari perjanjian yang dicapai untuk evakuasi warga sipil dari Mariupol dan Volnovakha di daerah Donetsk, pasukan Rusia terus menembaki jalur evakuasi tersebut hingga menyebabkan evakuasi tertunda. Polisi lokal memposting video yang menunjukkan kondisi setelah serangan udara tersebut. Serangan itu menyebabkan sebuah kawah besar yang berada di tengah-tengah bangunan yang rusak. Polisi Ukraina mengatakan mereka telah menemukan beberapa korban setelah serangan udara yang merusak 20 rumah di kota Bila Serva, sebelah selatan Kiev, Ukraina kemarin. Petugas polisi dan regu penyelamat turun ke lokasi kejadian untuk membantu evakuasi warga yang selamat dan mengidentifikasi kerugian yang diakibatkan oleh serangan tersebut. Bagaimana menurut kalian berita ini? Baku hantam di kolom komentar.